Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara-saudari. Wahyu dan pengertian rohani. Begitulah tajuk yang dibawakan oleh Pastor Chris pada hari ini. Mari kita melihat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-9. Oleh itu, kami juga tidak putus-putus mendoakan kamu dan memohon supaya kamu dipenuhi pengetahuan tentang kehendaknya dalam segala kebijaksanaan dan pengertian rohani. Roh melalui Rasul Paulus mendoakan doa yang mendalam bagi orang Kristen di Kolose agar mereka dapat dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendak Tuhan dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Ini memberitahu kita bahwa ada perkara seperti pengetahuan rohani sama seperti pengertian biasa. Ia memerlukan Roh Kudus untuk membuka matamu dan memberikan kamu pemahaman rohani. Dia mendedahkan misteri dan rahasia kerajaan kepada kamu. Dialah Roh kebenaran, dan sebahagian daripada pelayanannya dalam hidupmu adalah untuk mendedahkan kebenaran. Ini mengingatkan saya pada satu lagi doa Roh melalui Paulus dalam Efesus 1 ayat yang ke-17. Karena aku selalu berdoa kepada Allah supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, pengertian akan misteri dan rahasia dalam pengetahuan yang mendalam dan intim tentang Dia. Tanpa pengertian dan wahyu yang diberikan oleh Roh, penafsiranmu tentang hidup akan menjadi biasa-biasa sahaja, membosankan dan tidak berguna. Ia akan membuat kamu sukar memahami hakikat rohani. Pertimbangkan para murid Yesus contohnya. Walaupun mereka telah bersama dengan guru, mereka tidak memahami banyak perkara yang Dia ajarkan kepada mereka kerana mereka tidak menerima Roh Kudus. Apabila Dia bercakap tentang kematian, penguburan dan kebangkitannya, mereka susah untuk memahaminya kerana mereka tidak mempunyai pengertian dan wahyu rohani pada masa itu. Sebab itulah sebahagian daripada mereka masih ragu-ragu walaupun Dia telah bangkit dari kematian. Tetapi selepas kebangkitannya dan apabila Dia datang berdiri di tengah-tengah mereka, Alkitab berkata Dia menghembuskan nafas dan berkata kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes 20 ayat yang ke-22. Apa yang Dia lakukan adalah membuka mata pengertian mereka melalui Roh Kudus supaya mereka boleh menerima dan memahami realiti rohani. Sejak daripada hari itu, mereka mempunyai pengertian rohani. Mereka memahami kata-kata Yesus. Apabila Roh Kudus datang ke dalam hidupmu, Dia memberikan kamu pengertian agar kamu tidak lagi berada dalam kegelapan tentang firman Tuhan, kehidupan atau apa-apa sahaja. Melalui wahyu dan pengertian itu, kamu mengetahui jalan kehidupan yang membawa kepada kejayaan, sukacita, kemenangan dan kemakmuran. Kamu dipimpin dalam kebijaksanaan, kemuliaan dan kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, aku bersyukur atas pemberian Roh Kudus yang berharga itu, yang memberikan aku pengertian rohani, yang menetapkan aku di jalan yang benar, dan menjadikan aku seorang penguasa dalam hidup. Kristus adalah kebijaksanaanku, dan aku menjalani kehidupan yang mulia, dalam dan melalui firman, dengan kuasa Roh, dalam nama Yesus. Amin. Sebagai renungan tambahan,
kita boleh melihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-32, dan Efesus 1 ayat 17 hingga 18. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.